Hari ni aku berkesempatan untuk naik kereta Volkswagen Scirocco 1.4. Dan hari ni kita punya joki Soku Racing. Hello. Nama dia JC sebenarnya. Yang selalu korang dengar, yang sebelum ni aku review tentang kedai dia semua. Ha, inilah owner dia. Selalunya tak jumpa muka dia ni. Hello. Bisa mak, bisa kasih follow. Tapi sekarang dia dah bawa BMW E90. Dia bawa beli. Sebelum ni dia pakai Myvi. Myvi Turbo juga ah. Myvi ada juga. Tak jual. Ada lagi. Tengah projek lagi. Sama lah. Aku tak siap, aku dia pun tak siap lagi. So, akan tengok macam mana kereta ni punya performance lah. Let's go. Kalau 2.0 lagi show, tapi ni 1.4 pun dia twin charge, super charge dengan 4 charge. So pickup dia rasa lebih lah sikit. Jenis Mark 6 Golf, Mark 4, entahlah Mark berapa. Jenis Scirocco ni Golf, dia jenis yang 1.4 lah, semua dia twin charge. So pickup dia memang rasa sikit lah. Kalau 2.0 tu dia hujung lah, power dia kuat. Selesa kan? Ni beza belakang dia, tapi belakang dia agak sempit sikit lah kan. Untuk yang bujang-bujang boleh lah ambil ni. Yang macam aku dah kahwin tak boleh. Paling-paling kena ambil BMW. Tak, aku tengah fikir nak ambil BMW apa. So kereta ni dah stage berapa? Stage 2. Dah stage 2 lah. Apa je yang dia dah buat? Open port filter tu buat kat tips performance. Lepas tu downpipe lah. Downpipe exhaust. Tak tahu lah ke tak, tapi exhaust downpipe dah buat, belakang dah buat sikit, itulah bising sikit. Lepas tu wastegate actuator tu untuk naikkan boost, sebab aku pun tak tahu asal, tapi kereta Conti macam ni dia tak boleh pakai wastegate external wastegate. Yang macam kereta aku pakai tu external wastegate, orang tak boleh pakai. So orang biar pakai wastegate dalam je. Aku rasa boost dia 1.3 lah. Lepas tu ada juga Forge punya block off lah. Additional ke? Apa dia? Yang block off additional ke? Tambah punya. Asal tak ada block off kan? Asal kau tukar open port kan, dah boleh dengar sikit. Dia bukan kuat ni lah, dia sikit je. Kau kena dengar betul-betul, baru ada lah block off. Ni pakai turbo apa? Pakai turbo KO3. Tengok engine dia. Tengok open port dia. Block off, aftermarket, wastegate, actuator. External ke internal? Internal lah. Kau nak tukar, kalau yang asal punya, kau tak boleh main spring rate dia. Ini kau boleh main spring rate dia. Oh, sini lah. Dalam ni lah. Dia semua adjustable lah. Batang dia pun adjustable, spring rate pun boleh tukar. Kalau macam external lah kena tukar. Kalau external wastegate, boleh adjust juga spring rate. Tapi selalu kalau kita pakai, pasang je. Lepas tu main dengan vacuum dia. Ni turbo dia. Kalau 2.0, turbo kat belakang. Intake kat depan lah. Intake kat belakang. 2.0 pun. 2.0 intake kat depan. Yang 2.0 EA888. Ini EA211 lah. Ke 111 aku tak ingat. Ini yang aku selalu dengar. 1.4 gearbox dia ada banyak problem. Ini aku pun banyak dengar. Aku juga ada juga orang tanya aku. Tapi okay je dia pakai. Okay lah. So masalah. Kalau ada banyak orang cerita ni senang rosak tu senang rosak, kau rasa dulu kau cakap. So 1.4 ni dengan MK7 1.4 sama juga? Tak sama. MK7 punya 1.4 bukan twin charge, itu pertama. Lepas tu dia dari asal dari kilangan, tak ada intercooler. Lepas tu turbo dia kat sini. Dia tak ada intercooler kan. Dia terus masuk kat quarter body. Quarter body dia kat sini. Dah lain lah. Tapi dia punya power kurang sikit. Sebab dia single charge, dia twin charge. Itu pasal gearbox dia kan. 2 speed. Kalau tak silap aku, dia sebab wet sound dengan dry sound lah. Aku pernah dengar sikit, pernah tengok sikit lah. Tapi aku pun tak pasti sebab aku tak minatkan lah dengan motor. Tak je tahu motor laju, waktu lawa. Okay lah. Sebab tu kau beli BMW. Waktu minat BMW. Okay, ni carbon fiber untuk kereta Volkswagen Scirocco. Soku Racing. Scirocco. Scirocco 1.4. Okay. Ini material dia apa? Ni material dia fiber. Belah dalam fiber. Luar carbon lah. So, memang ringan. Sangat ringan. Kalau korang rasa nak order carbon fiber ni untuk kereta korang, kesayangan kereta korang, korang boleh order dengan JC, pemilik owner Soku Racing. Okay? Sampai kat sini je video eh. Kalau boleh, jangan lupa subscribe dia punya channel JC Fitment dekat YouTube. Jangan lupa subscribe channel aku juga. Kalau anda suka, korang boleh like, korang boleh share. Assalamualaikum. Ciao. Just hit a button, Morty. Give me a beat. Oh man, okay. Alright.